Assalamualaikum dan berjumpa lagi di channel MAQ. Kedah FC bakal senarai 9 pemain import. Kedah Darul Aman FC, KDA FC bakal menyenaraikan 9 pemain import bagi meningkatkan lagi kemampuan pasukan pada saingan Liga Malaysia Liga M musim ini. Ketua Pegawai Eksekutif KDA FC, Kamal Idris Ali berkata, terdapat dua lagi slot untuk pemain import selepas 7 pemain import diumumkan dalam proses mempersiapkan pasukan di bawah kendalian Ketua Kejurulatihan Nafizul Zain. Masih ada pemain lagi mendekatkan 9 pemain import dan kita akan umum nama mereka dalam tempoh terdekat ini. Sebelum ini, kami mengumumkan pemain import dari Brazil, Jonathan Balotelli. Jadi kami akan ada lagi 2 slot pemain import akan diumumkan dalam masa terdekat dan mungkin sebelum kami ke jelajah pramusim di Turki minggu hadapan. Kalau mereka tidak dapat bersama pasukan ke Turki, pemain itu akan mengikuti latihan bersama pasukan Liga Sepanjang Kedah bawah 23 tahun katanya. Sang Kenari kini memiliki 7 pemain import iaitu Amirbek Juwabor dari Tajikistan, Manuel Ott, Filipina, Alan Robinson, Afrika Selatan, Manuel Hidago, Argentina, Borja Chiga, Serbia, Villa Liva, Brazil dan Jonathan Balotelli, Brazil. Mengenai perlawanan pramusim 47 dalam Piala Harapan 2023 di Pulau Pinang yang akan bermula esok, Kamal berharap Sang Kenari dapat mempamerkan keserasian. Beliau berkata piala itu memberikan Pinang FC selaku tuan rumah, KDA FC, Selangor FC dan Kelab Singapura Gelang International FC. Terima kasih menyokong channel MAQ. Berjumpa lagi di lain masa. Jangan lupa like, komen, share dan tekan butang subscribe di bawah video ini. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum.